Ancur kau. Kalau masa ancur pun apa itu biasanya ngelongke ya. Tahu ngelongke kan? Ngelongke urap. Emang bener ya zaman dulu ngelongke. Yang pada tua ini kita tahu yang harus urap. Ya udah kalau lu udah sama si Tommy yang kawinin itu bocah kira-kira lu udah omek-omek tuh belum? Belum apa-apain tapi bocah. Iya kagak boleh. Kalau pacaran mah zaman dulu kan begitu. Nyalu babalu kong lu zaman dulu kalau pacaran di jarodong gitu mantot. Ya asli kita kawin aja. Kagak kenal siapa yang kita mau dikawinin, kita kawinin laki anak kagak kenal perempuannya gitu bang. Zaman sekarang mah ya bocah kawin udah pada kerak gayanya. Lalu belum dikawinin ini udah nyemplak. Kau jadi apa lu? Harga diri, utamain harga diri tahu juga lah. Min. Jauh-jauhin kita dari bahala. Seolah anak kita semuanya kagak pada begitu ya, Bu. Yang penting kita ajarin yang baik-baik buat anak kita, kita arahin yang baik-baik buat anak kita, khususnya buat anak-anak muda jangan pada bangor-bangor lagi orang. Buat anak-anak buat dikawinin enggak pada diomel-omel. Iya. Ya kalau begitu mah baik dah. Namanya lu bocah polos. Ya si Tommy juga tahu diri, namanya juga pernah nyantren. Begitu. Emangnya ajarin jangan apa lu anak orang lu pegang-pegang kalau lu udah terus jadi pacarnya. Begitu ya, no? Ya udah. Dia mah bukan bidep ngaji bisa, hah? Iya, apalagi benar bisa. Apalagi itu yang lu nyanyi. Dapur bisa. Iya, dia bisa bela diri. Oh, bisa. Coba, nyaman ngeliat. Mau ngeliat. Oh, begitu. Nih, musik, coba nih. La 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 la. Nih, la 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 la. Iya. Hei, asik. Keren, tuh. Tepuk tangan dulu. Begitu perempuan nang. Tuh. Betul. Agang ogin, ala ogin, agang ogin. 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 Hei. Tuh. Perempuan. Hei, anak madun. Anak perempuan. Yang masih pada muda, lu kudu belajar pencak silat biar kakak lu perempuan jangan sampai kalah sama laki-laki. Kalau misalnya lu ada yang ngomek-ngomek, lu tempelin, lu pamparin, ya kagak salah. Harga diri doang kita jadi perempuan mahal, ya kak. Sama sekarang kalau kakak di bawah 30 juga ya jangan pada mau, enak aja, sembarangan aja, janda aja mahal zaman sekarang. Masa kita perawat murahan? Ya enggak? Ya. Ya begitu. Ya. Baik. Iya. Andre Tommy. Tuh, saya tinggal lagi aja. Tommy. Ada yang mau siapa lagi yang mau mulai cintik, Tommy? Loh, jalan lagi ya. Lu, cewek lu ada di sini, lu udah ngayak lagi sama perempuan lain. Kagak boleh gue tenteng-tenteng. Gue tenteng lu ujung anu lu. Tuh. Tuh, iya. Gak boleh ngerti menik-menik lagi ya kan? Ya, kurang ajar banget kayak ya kan? Kayak ngomongnya kok bisa memilih lantas? Ya iya Allah ini ngomong-ngomongnya ya udah menik gemprek-gemprek banget kayak lo ya ini bodoh, ini bodoh pegang nama lu siapa no? Haji Mama Leni. Astagfirullahaladzim, Tommy, ini orang mana lagi lu bawa? Capek banget gue jadi orang tua. Udah sekolahin anak, udah ngkosin anak. Anak gue mikirin anak, kena sengkel badan gue. Abangnya kena sengkel, adiknya kena sengkel, bapaknya kena sengkel. Kongnya apa lagi? Ya, ya Allah. Tommy, ini kemudian udah jadi Belanda kali kongnya. Stop. Tommy. Ini bocah dua-duanya lu pacarin? Iya. Ah? Iya. Nah kan kita kerennya. Yang lamaan sama siapa yang lamaan? Yang dua-duanya samanya. Jadi yang alam Senin dia mamang Kris ya? Iya. Ya iya Pak Elang. Gak kayak aman ya begitu orang. Bagaimana gua ngaku? Kayak ini gua malu amat sama orang tuanya kalau apa dua-duanya lu kagak kawin. Nah, kalau begitu mah biar gua kawinin dua-duanya. Iya. Lu mau anak berdua, satu laki berdua, perempuan mau. Lu mau
Jadi yang mau sama si Tom, lu pilih yang mana deh Tom, gue bingung Tom. Dia pada kagak mau. Dua-duanya ya. Siapa yang mau ya, ibu, di poligami. Kalian pada setuju kagak di poligami? Iya. Ya. Emang benar-benar kurang ajar emang pada poligami. Hati kita sakit. Sakit, kalau kita berbahaya banget sama laki. Kenapa laki kita pilih yang sakit, sakit sama Tom. Gila sama perempuan, ibu senang apa kaget? Maunya tuh perempuan diapain, bu? Jambak. Dijambak aja asal saya ngikut, bu, ya. Saya pengen demen jambak orang. Ya, tuh. Ibu aja, ibu sekel aja kagak mau dibagi dua, kan? Nggak ada yang kagak mau, dong. Perempuan dibagi dua cintanya, dong. Sekarang lu gamsitnya berdua, gamsit juga. Biarin ya. Kalau lu kalah, nggak lu ngalah. Lu kagak lu ngalah, ya nggak ya. Nggak apa-apa, biarin deh. Daripada gue yang mati, bagaimana? Itu gamsit-gamsit. Curitan sekali jadi sirian anak ya bangsit. Bangsit. Gamsit. Lah gamsit kagak bisa. Gini, gamsit. Suitan sekali jadi kicauan anak jawab ini. Gamsit. Suami dulu urusin ya, bu ya. Anak urusin dulu, jangan pada ngebrek pun kerjaan lo. Hei Inga, kabarnya gimana sehat laki lu dong? Syukur dong. Laki lu rumah sakit nggak? Kagak. Laki lu rumah sakit apa belum? Belum. Lu baru kemana-mana kebiasaan lu udah. Laki lu masakin dulu no, baru lu ngayak. Ini kadang-kadang pagi-pagi udah senang. Anak lu titipin sama nyalu. Nyalu badannya udah kengkek banget. Mau jadi apa lu begitu? Kagak boleh. Tegak banget sama orang tua lu. Nyusahin banget hidupku pada lu. Kagak boleh begitu. Dua raka sama orang tua, dua raka lu. Matinya nyungsep lu. Kagak boleh. Ya. Nya ada sentuhan pulang. Kakak, lu jim-jim aja sama babalu lu. Daripada itu gelang buat babalu kawin lagi, mendingan buat anak gua. Nah itu gelang beneran kok, bukan? Iya, gorong-gorong kayak sepeda. Bener bu, daripada kita ngurusin lagi lagi doyan kawin, mendingan buat anak kita ya bu ya. Betul kakak? Betul. Ya biarin anak pada tetap aja anak kita. Ya bu, kita daripada bercerai, gua sama laki ya bu. Ya udah kita pulang lu jual. Benar ya.
gelang lu jual, lu bikin modal dah. Ya. Ini terakhir kan, udah 3 kali lu nangkin gua. Si Tony udah beres urusannya. Sekarang tidak lu lupa. Ya. Lu kan namanya anak paling tua, apalagi di sini lu pemimpin namanya KMPI Kupatu. Ya. Pun contoh yang baik-baik sama masyarakat. Ya, Bu. Bu. Ketua KMPI gimana? Ganteng apa kagak? Doain Bu biar panjang umur, biar nanti barokah, biar menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang amanah. Semua lurah-lurah sini, Bapak Camat, semuanya Bapak RT, Bapak RW, semuanya yang ada di sini, hidup kudu jujur. Biar hidup kita jujur, kita insya Allah di pondok makmur, insya Allah tanggal makmur. Apalagi yang ke 27 tahun, jangan lupa. Nah tuh. Kesehatan, kalau di sana ini kan kesehatan banyak orang udah pada tua, ya, udah pada tua, tolong kesehatan di Tangerang, kalau di sana jangan dibikin ribet, ya, jangan dibikin ribet, apalagi puskesmas itu utamain bapak-bapak ibu-ibu tua kita, kalau bisa kita bopong, kita bawa tuh pegawainya ibu, mau berobat, nah, udah buru-buru kesana, tuh. Itu yang utama ya, biar barokah. Begitu ya Bu? Pokoknya mah kesehatan diutamain. Lapangan kerja khususnya buat orang Tangerang. Ayo dibuka. Anak muda kalau bisa bikin. Namanya lapangan kerja buat orang lain ya, Tong ya. Semoga ulang tahun yang ke-27 tahun ini Tangerang diberikan keberkahan. Dijadikan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab yang amanah. Lu juga ya semuanya keluarga, semuanya keluarga besar KMPI, tepuk tangan dulu. Jadi manusia-manusia yang anak-anak yang maju terus, maju terus, maju terus. Pokoknya yang lain sukses terus KMPI Pondok. Amin. Tepuk tangan buat KMPI Pondok. Semoga acara keluarga hari ini ulang tahun yang perlu di tahun tangga semoga Indonesia. Ininya ada ya Tangerang di Pondok bisa ayo coba ya kita ini Tangerang ayo di Pondok bisa kalau ini udah Tangerang ayo di Pondok bisa lagi gol kompak ayo lagi lalu dua ya ayo satu dua tiga Tangerang ayo di Pondok bisa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.